Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke proses pemasangan piston pemirsa. Untuk pada motor Jupiter posisinya berbeda ya pemirsa. Ini yang cowokannya besar di bagian bawah. Ya seperti ini ya, tanda panah di bawah. Berbeda dengan motor-motor Supra lainnya ya. Motor-motor Supra cowokan yang besar di bagian atas ya, di bagian in. Untuk motor Jupiter yang lubangnya besar di bagian X. Semoga bisa dipahami ya. Kenapa seperti itu? Kita akan ukur ya. Bagian atas nih. Seperti ini ya. Bagian atas, ini yang bagian bawah lebih besar ya ukurannya. Daripada yang bawah lebih lebar. Lebih banyak ukurannya. Nah yang atas longgar, makanya ini yang tipis tuh di bagian atas pemirsa. Jadi seperti ini masangnya, cowokan kecil di atas, cowokan besar di bawah untuk motor Jupiter. Kalau kebalik pistonnya akan cepat gores. Kita akan lanjut pasang pet pistonnya. Silakan yang baru menonton channel ini jangan lupa subscribe dan komen, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hana Motor. Oke, pemirsa ini setelah terpasang seperti ini ya. Posisi tanda panah menghadap ke bawah ya. Ya, posisi tanda panah menghadap ke bawah seperti ini. Kita akan pasang piston apa bloknya. Oke sobat semua, ini seperti ini ya posisinya, seperti ini. Piston cowokan kecil di atas ya, cowokan yang besar di bawah untuk jenis motor Jupiter. Kalau kebalik piston akan cepat gores. Saya bisa ngecim panas ya, karena dia diameternya beda. Besaran yang kecil, besaran yang bawah diameternya, yang atas kecil. Seperti ini ya tempatnya, berbeda dengan motor-motor Supra. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan dekselnya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.